Perlukah aku memperkenalkan diri? Baik, aku Brian, pemilik tegak hak tanah besar di Kuala Lumpur. Kereta besar, rumah besar, jawatan besar, semua itu sudah aku punyai. Dan gaji yang besar, semua aku mampu miliki. Petijai saja. Kau ada? Assalamualaikum. Nama Pakcik Soat. Pakcik ni orang kampung yang biasa-biasa je. Kalau ada rezeki, Alhamdulillah. Kalau tak ada, mungkin muncul di lain hari. Walaupun macam tu, banyak harta pusaka yang Pakcik ada. Tetapi, tak pernah sekali pun terdetik dalam hati Pakcik untuk menjual harta pusaka Pakcik. Pakcik sentiasa berpegang teguh dengan prinsip ini. A-W-A-N-G. Awang, akulah ketua kampung yang muda dah kacak tu. Mungkin kebanyakan orang pelik. Kenapa ketua kampung Sakti sangat muda dah kacak ya? Mungkin aku memang telah ditadikan untuk mengganjal hutang dari awal. Biasalah, kalau orang tu hebat, di mana-mana pun akan nampak orangnya. Macam aku. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Tugas sebagai seorang isteri bukanlah mudah. Banyak sebenarnya cabaran dan dugaan yang aku lalui. Namun begitu, aku tetap setia di sisi suami. Aku bersyukur punya suami yang baik hati dan bertanggungjawab. Mungkin itulah rasa kebahagiaan rumah tangga aku dan soal. Aku dan Cik Kia. Assalamualaikum. Hai semua. Saya Lina. Saya merupakan anak kepada Pak Soat dan juga seorang pendakwa raya. Keadilan dan kemakmuran sentiasa menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Oleh itu, saya sentiasa berasa gembira membantu orang-orang yang memerlukan bantuan untuk memantara kezaliman dalam negara. Wah, cantik betul tempat ni. Sesuai lah aku buat pembinaan di sini. Tapi, milik siapakah tanah ini? Pakcik. Ya? Pakcik tahu tak siapa pemilik tanah ni? Pemilik tanah ni? Pakcik lah pemilik tanah ni. Ada apa ya? Kalau begitu, boleh saya tahu tak siapa berapa harga tanah pakcik ni saya nak beli? Pakcik tak jual tanah ni nak. Ini tanah pusaka keluarga pakcik. Anak ni siapa ya? Tiba-tiba dia tanya pasal tanah ni. Aku Brian, tak nak beli tanah ni. Pakcik bagi tahu je berapa banyak pakcik nak. Saya boleh bayar mah. Lagipun pakcik tak tua, pakcik boleh buat kerja dengan tanah ni. Maaflah anak muda, tapi pakcik memang takkan jual tanah ni. Dia tanya pusaka keluarga pakcik. Pakcik balik dulu ya. Isteri pakcik tunggu kat rumah tu. Cik, kau takutlah pakcik tua ni. Aku akan dapatkan tanah tu juga. Ish. Banyak berbenarlah tika-tika yang menunjukkan penghinaan lagu negaraku. Ada juga yang mengutuk raja-raja Melayu di media sosial. Malahan ada pula tu yang sesuka hati mereka-reka sejarah palsu tentang negara Malaysia. Apa yang lebih mengecewakan, anak watak sendiri yang melakukan perkara-perkara tak senonoh ni. Manalah perginya rakyat setia pada raja dan negara. Heish, nasiblah aku baik. Untung kampung ni ada ketua kampung macam aku. Tuan. Kau siapa? Aku Brian, pemilik syarikat hak tanah yang besar di Kuala Lumpur. Aku di sini ada hajat besar yang mahu disampaikan. Engkau ketua kampung yang muda itu, betul? Ya, betul. Mari kita duduk dulu. Aku sebenarnya berminat nak beli tanah pusaka milik seorang penduduk kampung di sini untuk membina cawangan terbaru syarikat aku. Tapi, permintaan aku ditolak oleh seorang pakcik tu yang tak sedar diri itu. Siapa tu Brian? Tak silap aku, nama pakcik tu Pak Soat. Pak Soat. Rasanya aku memang tak boleh bantu kau lah, Ryan. Pak Soat tu memang sangat sayang dan menjaga tanah pusakanya. Dia juga seorang yang berpegang teguh pada pendiriannya. Sudahlah, Pak Soat tu. Astaghfirullahalazim. Sesungguhnya, rukun negara pertama juga ada menyatakan tentang kepercayaan kita pada Tuhan. Aku masih ada Tuhan dan agama yang sangat melarangi rasuah. Ini duit haram. Ryan, kau pun tahu. Suasana desa indah tenteram, terbanan tinggi burung kedidi, larangan ilahi rasuah diharam, kelak neraka kekal abadi. Kalau macam itu, nah. Aku tak mau, Brian. Banyak mana pun kau sogok aku dengan duit ni, aku takkan terima. Ini yang terakhir. Kalau kau tetap tak nak, tak apalah, aku cuba cara yang lain. Aku bukan apa, Brian. Aku kesian tengok kau. Nanti aku cuba pujuk dan desa pasal kalau dia tak mahu, ya. Assalamualaikum.
Kia. Kia, buat kabar kopi satu. Baik bang. Panas hari ni. Dan tahu panas, bikin luar ribu. Datai. Jangan mabah abang. Tak marah nasihat. Nak tahu Kia? Tadi abang dah sembang dengan kawan abang kat surau. Sebelum melawat ke tanah arwah ayah. Banyak jugalah yang kami sembangkan. Tapi ada satu hal ni abang memang tak perhati lah. Pulak. Zaman sekarang ni, media sosial digunakan sembarangan sebagai pusat hina-mina antara kaum. Benda kecil sekalipun menjadi bahan untuk mencaci kaum lain. Inilah jadi jika tiadanya keluhuran perlembagaan negara kita. Betul juga. Tapi, amboi. Pandai pula abang menggosip dengan kawan abang eh. Berkaitan dengan media sosial pula tu, tak sangka. Abang tak ambil tahu pula pasal dunia ni kan. Tapi itulah. Bulat air kerana berbetul, bulat kata kerana mufakat. Kita ni kan manusia. Saya harap peristiwa 13 Mei tidak berulang lagi lah. Yang disebabkan oleh generasi-generasi kini yang tidak berfikir sebelum bertindak. Betul tu. Betul kan? Lawat, kopi saya buat pahit ke? Taklah. Kopi awak buat ni manis je. Macam orangnya. Allah. Lemak manis Allah amboi amboi. Santan kelapa Allah amboi amboi. Ku pandanglah manis Allah amboi amboi. Anak siapa? Tapi itulah tadi. Dah buat peluk dah. Tadi ada orang nak beli tanah abang. Tapi abang tak jual. Dia boleh paksa abang suruh jual juga. Budak zaman sekarang ni memang tak ada adab. Teh. Teruk tu. Soat. Soat. Siapa pula tu? Siapa pula dah? Aku pun tengok kan. Ha, awang. Ada apa ni? Tiba-tiba je datang Pak Soat. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba je datang. Dah tak beri salam. Masuk dulu. Aduh, gemuri. Kia, buat air kopi satu lagi. Okey. Abang, ada apa datang Pak Cik? Ni. Lupa tadi. Tak nak kat apa. Tapi sekarang pun ingat. Yang tadi ada orang daripada Kuala Lumpur tu, dia nak beli tanah Pak Soat kat kampung-kampung tu. Pasal tu Pak Cik tahu. Tapi Pak Cik memang takkan jual tanah tu. Alah, Pak Soat ni jual je lah tanah tu. Dia nak bina cawangan baru dia dekat situ kot. Tapi wang, itu tanah pusaka keluarga Pak Cik. Ayah Pak Cik dah suruh Pak Cik jaga tanah tu dan wariskan kepada anak cucu Pak Cik. Alah, Pak Soat ni jual je lah tanah tu. Kalau nak bagi duit kat Pak Soat, Pak Soat tak nak? Bukan macam tu bang. Tapi... Assalamualaikum. Ayah. Ha, Lina. Balik pun. Ha, duduk dulu Lina. Apa bising-bising ni? Sibuklah anak Pak Soat ni. Pak Soat, jual je lah tanah tu. Astaghfirullahalazim. Mana ada awak dengan orang tua ni? Sibuklah awak ni. Budi bahasa budaya kita. Awak lupa ke prinsip rukun negara yang kelima? Kesopanan dan kesusilaan. Di manakah kesopanan dan kesusilaan awak terhadap orang tua? Disebabkan orang macam awak ni lah, keharmonian dalam negara tidak dapat diwujudkan. Sedarlah awang. Mana perginya kota kampung yang selama ini mengambil berat tentang penduduk baik dan adil? Astaghfirullahalazim. Kerana duit saya jadi kuraja ke Pak Soat? Minta maaf lah Pak Soat Anoh. Tak apalah awang. Aku pun dalam memaafkan hang. Terima kasih lah Pak Soat Anoh. Awang. Apa ni awang? Ya Allah awang. Duit mana kau dapat duit ni awang? Yang saya cakap tu. Yang daripada Kuala Lumpur tu. Dia sogok aku dengan duit. Aku ni dalam mata duitan. Memang aku ambil lah duit ni. No. Is. Perkara seperti ini perlu dicegah sebelum nasi menjadi bubur. Boleh awak bawa saya jumpa orang tu? Baiklah Cik Lina, saya menurut perintah. Ayah, Lina pergi rumah awang kejap tau. Boleh awal? Kenapa ayah tak pandang Lina? Pergilah Lina. Baik mak. Cepat awang. Awang. Oh Brian, sampai pun kau. Dah lama dah kau tunggu. Kami? Ada orang nak jumpa kau ni. Siapa pula? Hai, saya lah orang tu. Tak nampak saya kat sini. Siapa pula kau? Ada apa kau nak jumpa aku? Itu tak penting. Yang penting sekarang ni, saya dengar awak berminat nak membeli tanah pusaka milik ayah saya. Namun, nasib tidak menyebelahi awak sebabnya ayah saya enggan menjualkan tanah miliknya. Tapi awak, Brian, awak guna cara kotor. Allah subhan kasi awang ni dengan mengundang rasuah. Mana ada. Dia bagi saya ambil je. Duit satu sim saya tak guna lagi tau. Saya tahu duit tu haram. Kau ambil juga duit tu.
Awak boleh tahu kan benda ni salah di sisi undang-undang. Apa gunanya undang-undang digubal kalau tidak dipatuhi? Apa gunanya kedaulatan undang-undang dalam prinsip rukun negara keempat? Kisah pula aku. Awak tahu saya boleh dakwa awak dekat mahkamah atas kesalahan rasuah. Baik awak hentikan tindakan-tindakan keji ni dan pergi minta maaf dekat Pak Soat. Kalau macam tu Lina, mari kita ke rumah Pak Soat. Ada yang bernas tak awak? Ha, kau Brian, ikut sekali. Assalamualaikum ayah. Ha, waalaikumsalam. Ha, balik dah Lina. Eh, awak ngapain ni pada? Masuk dah dulu. Ni Kiah buat air kopi lagi. Baik. Allah. Aduh. Awang, ada apa memang pakcik lagi ni? Nak desak pakcik suruh jual tanah pakcik lagi ke? Eh, bukan macam tu pasal awak. Dia macam ni ayah. Tadi Lina pergi rumah awang. Lepas tu kami bertiga dah berbincang. Jadi Brian nak cakap sesuatu. Cakaplah Brian. Aku datang ke sini nak minta maaf sebab berdesak pakcik untuk menjualkan tanah pakcik pakcik tu kepada saya. Saya dah sedar bahawa tindakan saya ini salah dalam sisi undang-undang. Maafkan saya ya, pakcik. Eh, tak apalah nak. Pakcik faham. Nak marah lama-lama pun tak guna kan? So, pakcik maafkan kamu lah. Ish, abang ni. Cepat sangat maafkan dia. Lembut sangat hati abang tu, kan? Alah, awak ni. Tak baik berdendam dengan orang lama-lama tau. Kita buang ke ruang amin jernih, sudahlah. Air kopi. Jadi, pakcik dan makcik maafkan ke saya ni? Ya, kami maafkan. Jangan duduk kata-kata buat benda terputuk lagi macam tu nah. Baik, makcik. Alhamdulillah, selesai juga kes ni. Hanya awang, makan je kejap. Dia makcik besar saja seringat? Putih sopan. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita. Bukan sekadar ikrar sahaja, sekali-sekala dibaca semata. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.